Reza. Tepuk tangan virtual buat Anda semua. Saya akan sapa teman-teman SmartX user. Saya tidak perlu tanya kabar teman-teman semua karena saya yakin kalau teman-teman SmartX user pasti kabarnya baik. Karena banyak yang kabarnya enggak baik tapi bukan teman-teman SmartX user. Kasihan deh mereka, ya kan? Beruntung sekali kita berada di sini. Saya Cak Lontong akan menyapa Anda semuanya di panggung yang sangat wow. Kenapa saya bilang wow? Karena panggung ini yang sangat spektakuler. Ini menunjukkan bahwa eksistensi dari Smart Eco Trade ini bukan abal-abal. Bisa kita percaya. Pengisinya aja juga bukan kaleng-kaleng. Contohnya saya, terbuat dari kaleng, bukan. Dan kita tahu semua, konsistensi dari Smart Eco Trade juga memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Di saat yang susah, di saat banyak orang mengalami kesulitan, justru Smart Eco Trade bagi-bagi hadiah. Ada logam mulia, ada sepeda motor, ada mobil, dan gak tanggung-tanggung. Hadiah utamanya adalah Mercedes-Benz A200. Mudah-mudahan saya juga beruntung bisa mendapatkannya. Dan saya akan minta tolong pada satu teman saya. Namanya juga minta tolong harus sesuai dengan orang yang kita harapkan. Makanya untuk memandu acara yang luar biasa wow ini, please welcome Sony Tolong. Selamat malam teman-teman SmartX user. Salam sehat. Senang sekali saya bisa berjumpa di acara yang istimewa malam hari ini. Blavaganza. Saya yakin teman-teman sudah bersemangat sekali untuk mengikuti acara ini. Perlu kami informasikan bahwa semua user yang mengikuti undian hari ini sudah sesuai kualifikasi, terhitung sejak tanggal 1 Juli hingga 30 September 2021. Dan pasti semua user juga sudah menerima email berisi kode unik, iya kan? Nah, sebelum kita masuk ke sesi pengundian, saya akan bacakan dahulu hadiah apa saja yang akan dibagikan malam hari ini. Hadiah lucky draw malam ini adalah 7 koin logam mulia, masing-masing seberat 10 gram. 1 unit motor Yamaha NMAX. 1 unit mobil Toyota Race. Dan hadiah utama 1 unit Mercedes-Benz A200. Wow, acara malam hari ini benar-benar istimewa. Selain hadiahnya yang fantastis, acara ini juga dihadiri secara virtual oleh ribuan orang. Nah, acara ini adalah bukti nyata dari komitmen Smart Eco Trade Private Limited untuk selalu memberikan yang terbaik. Baik, tanpa menunda lebih lama lagi, langsung saja kita mulai pengundian untuk 7 koin logam mulia. Masing-masing seberat 10 gram untuk 7 orang SmartX user yang beruntung. Nah, ini baru awal. Bukan main, hadiahnya sudah koin logam mulia. Kalau kita bicara soal logam mulia, ada salah satu karakteristik emas yang membuat emas disebut sebagai logam mulia. Apa? Yaitu ketahanan terhadap korosi. Nah, ini cocok sekali dengan prinsip dan logik kerja SmartX Bot yang anti margin call. Artinya adalah bisa menjaga keamanan modal trading kita. Ingat, robot yang smart hanya SmartX dan Smart Evo. Nah, kira-kira siapakah 7 orang SmartX user yang beruntung mendapatkan koin logam mulia malam hari ini? Baik, saya akan langsung mengambil 7 nomor undian yang akan memenangkan masing-masing 1 buah koin logam mulia seberat 10 gram. Ya, saya akan minta bantuan Claudia. Claudia, tolong puter. Ini buletan ini ya. Silakan. Stop. Oke, silakan Claudia ambil 7 nomor undian yang beruntung mendapatkan logam mulia. Ya,
Baik, kita lihat siapa yang beruntung. 7 pemenang yang masing-masing kode uniknya sudah akan kelihatan setelah kita lihat di sini. Nah, jadi siapin kode uniknya ya. Kalau sudah ada, sudah cocok, maka kita akan bacakan. Dan Anda berhak atas 10. Wow, logam mulia, luar biasa. Deg-degan nggak sih yang di rumah? Pastinya deg-degan ya. Ada 7, bukan 10, 7. Maunya sih 3-nya buat saya ya, tapi anyway, cuma 7. Pada berapa itu, Claudia? 6, satu lagi. Baik, ya, kita tunggu. Terakhir. Ya, ini yang terakhir. 7 sudah ditutup. Nah, baik, Smart X user, kita lihat siapa yang beruntung 7 pemenang. Saya bacakan ya, inilah dia nomor yang pertama. Yang beruntung mendapatkan 1 unit logam mulia seberat 10 gram. Jatuh ke nomor. Dari depan ya. 6, 8, 7, 2. Yeay. Ini yang pertama, 6872. Kode uniknya. Oke. Nah, yang berikut ya. Yang nomor 2, jatuh ke nomor berapa? Baik, kita lihat. Jatuh ke nomor dari depan. 6, 8, 0, 5. Oke, ini dia. Ya, 6, 8, 0, 5. Yap, oke. Pemenang ketiga, logam mulia masih. Seberat 10 gram. Jatuh ke nomor 1174. Yeay, 1174. Pemenang keberapa ini? Ketiga ya. Kita bacakan yang keempat. Kode unik nomor 4 adalah. Yap. Depannya 3. Angka kedua 8. Lalu 7. Dan yang terakhir 8, 38, 78. Oke, pemenang keempat, pemenang kelima. Yap, inilah dia pemenang koin emas kelima dengan berat 10 gram. Jatuh ke nomor 6, 8, double 0. Ya, 6, 8, 0, 0. Bukan 0, 0. Oke, 6, 8, 0, 0. Tahu nggak Claudia, karena kalau kosong itu bukan angka, yang angka adalah nol. Baik, pemenang berikut dengan kode unik 6005. Oke, 6005 ya. Baik, satu lagi yang terakhir. Ini dia yang beruntung mendapatkan logam mulia. 10 gram jatuh ke kode unik 3202. Iya. Oke. Nah, kita tunggu dulu validasinya ya, Claudia. Kira-kira semuanya sah atau tidak? Baik. Oke, ternyata setelah divalidasi ada satu nomor yang gagal. Jadi 6 benar ya. Satu nomor gagal yaitu 6872. Itu tidak sah. Oke, kita ambil satu nomor lagi, silakan Claudia. Satu kupon lagi. Satu undian lagi, kita ganti yang 6872 ya. Jadi kira-kira siapa yang beruntung? Harusnya 6872 tapi ternyata tidak sah, jadi kita ganti. Inilah dia pemenang ketujuh kita kali ini. Jatuh ke nomor 03, 0, lucky number yang terakhir adalah 7, 0307. 0307, yap. Baik, kita tunggu dulu validasinya. Apakah oke? Claudia, kita tunggu nih validasinya. Kalau benar, maka untuk 7 orang pemenang ini berhasil mendapatkan 10. 10. Yes, ternyata oke. Tepuk tangannya mana? Ya. Selamat, selamat. Claudia, ya selamat ya kepada 7 Smart X user yang beruntung. Jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang. Nah, bagi Anda yang nomornya belum disebutkan, jangan kecil hati. Karena masih banyak hadiah lain yang akan kita undi malam ini. Stay tune terus sampai akhir acara. Oke, berikutnya kita akan melakukan satu pengundian untuk satu unit motor Yamaha NMAX.
Baik, kita semua tahu dong bahwa Smart X dan Smart Evo ini adalah expert advisor yang bekerja secara otomatis. Sama seperti motor bertransmisi otomatis yang kita akan undi malam hari ini. Dan selain itu, sistem yang transparan dan mudah dipantau dari gadget Anda memudahkan teman-teman user untuk memonitor hasil trading kapanpun dan dimanapun. Oke, baik, langsung saja. Saya akan ambil satu nomor undian yang akan memenangkan satu unit motor NMAX. Oke, kembali saya akan minta tulung, Claudia tulung. Claudia tulung. Oke, Claudia silakan, Claudia Vergi. Puter dulu yang bulat-bulat ini, kita ambil satu nomor yang beruntung mendapatkan Yamaha NMAX. Oke, Claudia stop. Yes, satu nomor silakan, Claudia. Ambil satu nomor, ini ada banyak sekali di dalam sini. Iya, satu nomor saja, siapa kira-kira dari Anda yang nonton lewat Zoom secara virtual yang beruntung malam hari ini? Saya yakin Anda sedang berdoa malam hari ini. Jangan lupa hadiah utamanya, Mercedes-Benz Claudia A200, gile. Dan untuk NMAX kali ini jatuh ke nomor 434, lucky number 8. Oke, kita tunggu dulu ya, kira-kira nomor tersebut sah atau tidak. Kita tunggu proses validasi. Kalau sah, tentu saja tidak perlu diulang dan benar sah, yes! Selamat kepada Smart End User yang beruntung. Jangan lupa, pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena acara ini belum berakhir. Ini baru pemanasan, jangan kecil hati, masih ada hadiah yang lebih besar. Ada dua mobil loh, luar biasa banget ya. Ini dia salah satunya. Iya, kita akan melakukan pengundian untuk mobil Toyota Race. Seperti apa? Yeay, itu dia tadi mobilnya. Gimana Claudia, keren kan? Keren banget. Nah, itu sporty, up to date, dan cocok di segala kondisi jalan, Claudia dan teman-teman di rumah. Seperti Smart X dan Smart Evo yang selalu memberikan keamanan maupun kenyamanan trading di semua kondisi market. Kok bisa? Iya, karena dua-duanya memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas. Sehingga user tetap dapat memaksimalkan pencapaian profit dengan risiko yang terukur di segala kondisi market. Claudia, itu baru namanya? Smart. Smart, that's smart. Pokoknya kalau bicara robot yang smart, hanya Smart X dan Smart Evo. Oke, saat ini kembali kita akan mengambil satu nomor undian yang beruntung mendapatkan satu unit mobil Toyota Race. Semangat gak sih kamu, Claudia? Semangat banget. Yes, ambil satu nomor kita. Ya, silakan diputar dulu. Silakan. Kita akan lihat siapa kira-kira yang beruntung untuk Toyota Race. Woo, stop. Yes, satu nomor silakan Claudia. Baik teman-teman, ya deg-degan silakan berdoa dikencengin karena ini mobil nih lumayan. Weh, bukan lumayan lagi hari gini. Wuhu. Ya, siapa kira-kira? Saya akan bacakan ya. Ini mesti agak pelan karena sudah mulai sampai puncak. Jatuh ke nomor 3. Angka di depannya adalah 3. Dilanjutkan dengan angka 8. Dan ini angka yang ketiga, yang tiga juga adalah 3. Dan lucky number terakhir, Claudia?
Bisa teriak untuk saya, Claudia? Tiga. Tiga. Jadi angkanya ada 3833. Kita tunggu validasinya. Apakah nomor tersebut sah? Ternyata sah. Yeay. Woo. Yes. Selamat, selamat kepada Smart X user yang beruntung. Baru saja mendapatkan Toyota Race. Jangan lupa ya, pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Nah, buat teman-teman yang kode uniknya nih belum keluar juga, padahal udah berdoa dari tadi, tenang, masih ada satu hadiah utama yang bakal kita undi di akhir acara. Dan ini hadiah yang paling wow. Yes, apa itu kalau dia tahu kan? Mercy A200. Yeah. Nah, ini udah tegang banget. Jadi kita turunin dulu tensinya. Kita relax dulu sebentar. Saya akan panggil kembali, inilah dia, Cak yang punya lontong. Ya, selamat kepada teman-teman Smart X user ya. Pemenang logam mulia tadi ada 7 orang. Kemudian pemenang juga motor Yamaha NMAX dan juga Toyota Race. Luar biasa, saya ikut bahagia. Walaupun saya sebenarnya berharap menang juga, tetapi masih ada kesempatan nanti di hadiah utama ya. Tapi yang perlu saya ingatkan, walaupun Anda senang, harus tetap waspada dan mikir, ya kan? Karena kalau kita memilih robot trading, itu harus hati-hati. Itu ibaratnya sama dengan memilih istri. Salah memilih, salah arah hidup Anda. Maka pudar juga tujuan hidup Anda. Makanya hati-hati memilih istri sama dengan memilih robot trading. Makanya dari teman-teman Smart X user itu memilih yang namanya Smart X dan juga Smart Evo ini sudah paling tepat. Anda berarti mikir. Contoh ya, saya orang yang sangat berhati-hati milih istri karena syarat milih istri itu enggak gampang. Ada 4 yang harus Anda perhatikan. Milih istri yang pertama, carilah wanita yang mencintai pasangannya atau suami. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah wanita yang mencintai anak-anaknya kelak. Yang ketiga, carilah wanita yang bisa mandiri, menghasilkan uang. Dan yang keempat, ini paling penting, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Wah, itu lebih penting, karena kalau tiga-tiganya tidak saling mengenal, hidup Anda akan lega. Karena hati-hati, banyak sekarang wanita yang ikut-ikutan. Robot trading juga gitu, banyak yang ikut-ikutan, yang palsu, yang abal-abal, asal cocok, hajar. Nah ya, makanya cari jodoh itu ada bibit, bobot, kalau orang Jawa nih ya, bibit, bobot, bebet. Kalau sudah bibit, bobot, bebetnya cocok, babat. Setelah babat, langsung bubut. Nah itu dia, kalau semuanya terpenuhi, makanya hati-hati. Cara mikirnya harus jelas, logika kerjanya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Cari istri yang seperti itu, track recordnya, nih cari, jangan sampai punya istri yang dulu bekas preman. Karena kalau dulu bekas preman, ini hati-hati, saya bukan, mohon maaf ini ada istri saya, enggak ada, aman. Saya bukan takut istri, cuma saya kebetulan punya istri yang lebih berani pada suami gitu aja. Itulah bedanya, track recordnya. Dan yang penting, nah ini, cari istri itu yang transparan. Jangan sampai yang semuanya ditutup-tutupi. Karena resikonya bahaya kalau ditutup-tutupi. Hal baik pun kalau tidak transparan, ini akan berefek buruk. Saya punya contoh, ini gambaran ya, kenapa transparan itu penting. Saya punya tetangga, itu pasangan suami istri. Menikah sudah 2 tahun lebih, belum dikaruniai anak. Nah, suatu hari istrinya merasa dia telat. Periksalah ke dokter. Dan dokter menyatakan, betul, ibu positif hamil. Tapi hati-hati karena ini pertama kehamilan, harus dijaga, jangan capek, jangan stres, supaya janin aman. Bahagialah si istri. Pulang ke rumah, suaminya pulang kantor, dikasih kabar, wah, aku positif, aku sudah periksa ke dokter. Ini kabar bahagia. Tetapi pesan istrinya, papa jangan bilang siapa-siapa. Kita rahasiakan ini. Karena ini kehamilan pertama harus hati-hati. Nah, hal yang baik tapi ditutup-tutupi, tidak transparan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika suaminya kerja,
datanglah petugas PLN ke rumah. Ibu, ini benar rumah ibu? Iya. Mohon maaf bu, ini ibu sudah telat 2 bulan. Hah? Kok tahu ini petugas? Saya telat 2 bulan. Ini pasti dikasih tahu istri saya. Suami saya. Emosilah dia. Oke, pak. Iya. Pulang kantor suami dimarahin sama istri. Wah, papa ini gak bisa pegang janji. Dibilang jangan cerita siapa-siapa, kenapa cerita orang lain. Suaminya merasa tidak cerita siapa-siapa. Jadi dia membela diri. Saya gak cerita siapa-siapa. Kalau gak cerita buktinya, tadi petugas PLN tahu kalau saya telat 2 bulan. Ikut emosi suaminya. Dari mana ini petugas PLN bisa tahu? Apa Sony Tulung yang ngasih tahu? Wah, akhirnya besoknya, ini suami sampai izin ngantor. Gak masuk kantor, izin. Datang ke kantor PLN. Siapa yang kemarin datang ke rumah alamat ini? Dipanggil petugas. Anda yang datang ke rumah ini? Iya. Anda bagaimana bisa tahu kalau telat 2 bulan? Loh, ada datanya pak. Ada datanya. Iya, di komputer kami ada. Saya gak mau tahu. Gak boleh ada yang tahu. Tolong itu datanya dihapus. Wah, maaf pak, gak bisa pak. Loh, kok gak bisa? Kalau mau dihapus, bapak harus bayar dulu. Loh, kenapa saya harus bayar? Kalau saya gak mau bayar, mohon maaf pak. Terpaksa punya bapak kami putus. Eh, punya saya diputus. Nah kalau istri saya perlu sewaktu-waktu, mohon maaf lagi pak, terpaksa istri bapak harus pakai lilin atau senter. Wah, luar biasa, terjadi kegaduhan. Karena apa? Karena tidak transparan. Yang satu telat 2 bulan bayar listrik, yang satu telat 2 bulan kehamilan. Yang berikutnya, karena gak bayar, diputuslah saluran listriknya. Kalau ini yang diputus, punyanya. Nah kalau istrinya perlu sewaktu-waktu, masa istri hamil suruh pakai senter atau lilin? Lah inilah, tidak transparan itu awal dari ketidakberesan. Makanya beruntung sekali teman-teman Smart User, karena Anda pada posisi yang semuanya membuat Anda tenang. Karena ini berkaitan dengan apa ya? Kalau selama ini trading-trading itu kan hanya menjanjikan profit-profit, cuan-cuan, keuntungan-keuntungan. Padahal dalam kehidupan berbisnis itu, ada yang namanya keuntungan, ada yang namanya risiko. Ada profit, ada loss. Itu yang bisnis yang wajar. Ketika hanya bicara profit, artinya dia tidak aware terhadap faktor risiko. Ini yang bahaya. Dan pendidikan ini penting sekali. Makanya bagi teman-teman Smart Tech User, Anda sudah educated well ya. Jadi Anda tahu dan bisa memilih. Karena salah mendidik itu sangat bahaya. Contohnya saya dulu pernah 2 tahun salah mendidik anak. Ternyata yang saya didik adalah anak tetangga. 2 tahun bayangkan. Sampai ini kejadian. Jangan tergiur dengan hal-hal yang menurut saya kadang-kadang ya, kalau hanya keuntungan yang dikejar, kita tidak punya strategi, itu yang salah. Saya pernah ini contohnya ya, dulu saya merasa kurang cakep ya. Ada yang menawari, perawatan ya, perawatan. Wajahnya bisa disulap, jadi keren. Saya coba, tergiur ya kan, tergiur, instan. Benar, wajah saya benar-benar berubah, kata orang. Terbukti, saya begitu pulang rumah, ketok, deg-deg-deg rumah. Dibuka, anak bilang, bapak siapa? Loh, anak gak mengenali. Terus saya lihat, loh kamu siapa? Saya lihat, loh ini rumah siapa? Ternyata saya salah masuk rumah. Bukan karena perawatan yang berhasil. Makanya itulah hati-hati. Belajar itu tidak mengenal waktu. Kapanpun Anda harus belajar. Walaupun sekarang Anda sudah sukses menjadi ya Smart X User. Tapi belajar itu jangan menyerah. Dan tidak boleh berhenti. Saya itu orang yang termasuk punya semangat belajar luar biasa karena keturunan. Karena cerita bapak saya, kakek saya itu umur 90 tahun, itu semangat belajarnya masih luar biasa. Waktu itu belajar jalan, karena habis kena stroke kakek saya. Intinya apa? Belajar itu tidak mengenal usia. Dan jangan berharap bahwa belajar itu berhenti kalau Anda sudah nyaman. Banyak yang berpikiran ya, ini ya robot trading ini dianggap pesugihan digital. Jadi kalau kita ikut ya tenang, tidur aja tiba-tiba kaya. Nah ini yang salah, ini bukan pesugihan digital. Makanya semua itu butuh usaha, butuh mikir. Karena ibaratnya sebuah mobil ya, menjual mobil itu bukan hanya ngomong, kalau kita ngomong profit bukan hanya ngomong kencang, kencang, kencang. Tapi keamanan mobil itu penting sekali.
bahwa harus ada rem yang nyaman. Kemudian bodi-bodinya juga terbuat dari barang-barang atau bahan-bahan yang bisa membuat keamanan pengemudi dan penumpangnya terjaga. Ini jangan sampai kita lengah, hanya butuh cepat, tapi keamanan nih. Bahkan Roma Irama mengingatkan pentingnya rem ya. Ini contohnya, berjuang sekuat tenaga, iya kan? Rem tangan sudah pasti ada itu. Roma Irama aja mengingatkan rem tangan itu pasti ada. Dalam bentuk rintangan. Nah, itulah pentingnya. Makanya semua manajemen risiko itu harus kita pahami sebagai sebuah konsekuensi dari bisnis. Jangan hanya mengejar keuntungan. Ini contohnya, saya punya istri yang kebetulan pintar nyari duit, istri saya. Jadi saya nyimpen di mana aja ketemu. Ini jago banget istri saya, nyari duit. Sampai-sampai kemarin, ini cerita sedikit ya, memang dampak dari pandemi, orang seperti saya ini terutama entertain terdampak banget. Dulu job saya jauh-jauh, sebelum pandemi, karena penerbangan banyak ya kan. Jadi pagi acara di Jakarta, malamnya bisa di Denpasar, besoknya sudah di Makassar, karena penerbangan banyak, job jauh. Sekarang setelah pandemi, penerbangan terbatas, job saya semakin jauh-jauh. Iya benar, ini job Blavaganza ini kan 20 Oktober, ini ada lagi nanti Maret 2022, masih jauh banget. Kalau dulu jauhnya jarak, sekarang jauhnya waktu. Ini jadi saya harap ini sudah menjadi tanggung jawab ya dari Smart Eco Trade untuk merapatkan job saya. Ini karena memang Blavaganza ini kalau dievaluasi bagus, rencananya sebulan sekali kalau nggak salah ya. Ini kalau bisa sebulan sekali sangat membantu roda perekonomian keluarga saya. Kalau ini titipan istri ya, kalau saya sih uang bukan segalanya. Saya prinsipnya kayak orang barat, money is not everything. Karena money itu uang, everything, segalanya. Jadi money not everything. Karena money itu uang, everything, segalanya. Ya, jadi itulah, saya selalu membedakan, uang itu nomor 6, 1 sampai 5 tetap Pancasila. Jadi setelah Pancasila saya langsung mikir uang. Kalau ini sekali lagi ini tetap titipan istri. Dan bagi Smart Eco Trade, kalau bikin acara lagi, ini saya nyatakan ya, secara resmi saya sampaikan, kalau ada acara lagi ngundang calon tong cukup membayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi dan kadang bilang ngundang calon tong itu mahal. Salah, ngundang saya enggak mahal. Yang mahal adalah ngundang saya nunggu acara. Nah kayak gini acara ada acara bagi-bagi, itu yang jadi mahal. Sebenarnya kalau gak ada acara ngundang saya gak masalah. Itu tinggal bayar saya, gak ada biaya lainnya. Ya ini saya sampaikan, makanya ini penting sekali. Saya walaupun pelawak mengikuti perkembangan teknologi, saya pelawak juga eranya sudah digital ya. Ini acara juga virtual. Saya walaupun hadir di sini karena digital. Karena begitu dikasih tahu manajemen, digitnya cocok, deal sama klien, saya datang di sini. Digital. Digit adalah segalanya. Jadi itu penting banget. Dan saya di sini juga berharap mendapatkan hadiah utama nih. Nah, luar biasa. Ini Mercedes-Benz A200. Tapi satu. Mercedes-Benz A200. Tapi satu. Ya. Bukan 201, A200. Nah, kenapa? Ini saya ada filosofi. Kenapa Mercedes-Benz A200 ini terpilih menjadi hadiah utama? Karena ada kemiripan. Ada secara filosofi kesamaan antara Mercedes-Benz dan juga Eco Trade ini. Seperti apa? Ini contohnya. Sama-sama smart. Sama-sama mikir. Sama-sama pinter. Smart. Ini bisa saya artikan S. Smart kan hurufnya S. Sustainable. Oh, berkelanjutan, mulai awal dan bertahan sampai sekarang. Mercedes-Benz seperti itu, kita juga seperti itu. Anda teman-teman semuanya akan bertahan sampai kapanpun dan menjadi pemimpin di kelasnya. Ini ciri khas yang sama antara Smart Eco Trade dan Mercedes-Benz. Makanya yang tua jangan dilupakan. Saya itu sangat sayang sama istri, makanya kemana-mana istri saya wajahnya saya simpan di wallpaper. Kalau dulu saya simpen di dompet ya kan wajah istri sebelum ada handphone. Setelah punya handphone jadikan wallpaper wajah istri. Karena apa? Kadang-kadang kita kerja tidak tahu masalah datang. Begitu ada masalah saya buka handphone, lihat wajah istri, masalah jadi ringan.
Karena masalah paling berat ya ini. Udah jadi kalau saya ada masalah gitu ya, buka handphone lihat wajah istri. Ah, jadi enteng. Ini yang paling berat ini. Udah, pokoknya ini mentok nih. Nah, itulah penyemangat. Jadi, kalau kita semangat, maka kita akan bisa bertahan. Nah, sustainable. Ini yang pertama, S. Kemudian smart M berikutnya, market leader. Oh, ini sangat premium kelasnya dan tidak lekang oleh waktu. Bahkan di masa yang sulit seperti sekarang pandemi, tetap bisa menjadi pemimpin, menjadi yang terdepan. Kita bisa harus bisa memberi reaksi yang cepat dan tepat saat pandemi ya. Kayak dulu awal-awal pandemi job saya itu jauh berkurang. Bahkan banyak yang cancel. Tapi saya beruntung sekali punya istri yang luar biasa. Istri saya ini smart. Langsung punya ide. Pak, saya bantu. Pendapatan lewat jualan online. Oh, itu istri saya. Istri saya kebetulan kan pintar masak. Jadi kalau saya minta, mah bikinin kopi. Ah, masa aku kan bisa bikin sendiri gitu. Cuciin baju dong, ah masa aku. Pokoknya saya suruh apa aja jawabannya masak. Jadi pinter masak istri saya. Akhirnya dia bantu bikin kue kecil, kue kering gitu jualan online lewat HP. Nah tapi ini jangan tergiur profit, jangan tergiur keuntungan sesaat. Contohnya ya istri saya ini. Hari pertama jualan kue online lewat handphone laku. Hari kedua gak bisa jualan lagi. Kenapa? Karena hari pertama yang laku handphonenya. Lah ini kan gimana? Kamu tuh jualan kue kering lewat handphone, yang pertama kali laku handphonemu. Habis itu gak bisa jualan lagi. Terpaksa akhirnya saya belikan handphone baru. Tapi second. Tapi baru. Barusan belinya. Tapi second. Nah ini hati-hati ya. Ini teman-teman smart user ini terutama yang bapak-bapak ini ya. Hati-hati. Handphone itu kalau milih jangan sembarangan. Saya pilih handphone yang susah dibuka kecuali dengan wajah kita. Pakai keamanannya pakai apa? Face ID ya kan. Keamanannya terjamin. Tapi istri saya ini memang enggak tahu ya, hebat. Soal IT jago dia. Mungkin karena sering googling di Yahoo ya. Dari ini enggak pernah ada googling di Yahoo. Istri saya itu berarti istri saya kalau di Google di mana? Di Google. Istri saya berarti kalau di Yahoo Yahing ini namanya ya. Istri saya itu kalau mau googling, dia masuk ke yahoo.com, baru diketik google.com. Itu lebih cepat. Karena Google nyarinya dibantuin sama Yahoo katanya gitu. Setelah saya coba memang cepat. Cepat menghabiskan kuota. Wah, makanya itu dapat. Istri saya jago. Handphone saya yang sudah pakai face lock, hanya bisa terbuka dengan wajah saya, masih bisa dibobol sama istri. Saya gak tahu caranya, mungkin pas saya tidur ya. Karena handphone itu lepas dari tangan saya hanya ketika saya tidur. Mungkin dideketin wajah saya, mungkin mata saya dibuka gini kan. Pokoknya intinya handphone saya terbuka, seperti biasa. Kalau handphone suami terbuka istri, passwordnya ketahuan itu, besoknya pasti ada diskusi kecil. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Dan sustainable. Jadi diskusinya itu terus menerus, itu yang bahaya. Makanya sebagai suami saya balas, karena handphonenya sama punya saya, handphone istri. Besoknya istri tidur, saya ikut ketiduran. Besok lagi saya coba, istri tidur, handphonenya saya ambil. Saya deketkan ke wajahnya, enggak kebuka. Hebat ini, mungkin kurang deket ya kan? Saya deketin lagi, masih enggak kebuka. Semalaman saya enggak tidur, mikir kenapa kok? Ini handphone mereknya sama kok, wajah istri enggak kebuka. Akhirnya ada jawabannya. Istri saya itu kalau tidur, enggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri enggak mengenali wajahnya. Ini siapa? Handphonenya bingung. Karena istri saya itu antara pakai make up dan enggak, itu beda banget. Benar beda banget, sampai handphonenya enggak mengenali. Makanya saya belajar dari pengalaman. Sejak saat itu, supaya enggak terulang handphone saya bisa dibuka istri. Sejak saat itu kalau saya mau tidur, saya pakai make up. Jadi sekarang kalau saya mau tidur, saya pakai lipstick, pakai alis, eyeshadow, pokoknya minor lah, biar gak kebuka. Tapi apapun kondisinya, istri saya buat saya adalah paling cantik sendiri. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman, karena begitu kumpul teman-temannya jadi gak cantik. Dia paling cantik sendiri, udah kamu sendiri aja cantik. Gitu. Tapi kan memilih istri itu kan bukan hanya masalah fisik ya, paras bukan hanya itu. Istri saya itu apa ya, inner beauty, kecantikan dari dalam. Makanya saya larang keluar rumah. Karena begitu keluar juga udah gak cantik. Udah, cantiknya itu kamu dari dalam aja. Itulah pentingnya. Jadi market leader. Berikutnya apa? A, agile.
apa itu? Fleksibel, tangkas. Nih, di segala medan dia bisa menghadapi. Mau tanjakan, mau tikungan, mau belokan, mau turunan, semuanya bisa diatasi. Ini sama dengan buat kita karena dia anti margin call. Di medan apapun dia bisa lewati. Banyak masa-masa krisis yang kita nyantai-nyantai aja, ya kan? Kalau yang lain pada bingung bikin pengumuman, kita santai-santai aja karena kita berjuang bukan hanya sekarang. Bertahun-tahun kita berjuang dan semuanya bisa kita lewati dengan baik. Itulah kerjasama yang luar biasa Anda dengan saya. Berikutnya, SMAR, reliable. Ini dapat diandalkan. Ini tingkat kenyamanan ya, berikan sama oleh Mercedes-Benz dan ini juga sama. Smart Evo, Smart Tech ini punya prinsip yang bagaimana manajemen risiko ini dikelola demi keamanan dan kenyamanan untuk segala kondisi market. Nah ini yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Dan belum tentu kita temukan di tempat lain. Hanya di sini. Dan yang terakhir adalah T. Smart tanpa T adalah smart. Ya. Trustworthy. Dapat dipercaya. Dan juga diandalkan. Karena bagaimana konsistennya kita dalam memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Makanya smart itu cocok banget untuk kita semua. Mungkin ini yang bisa saya berikan, ini hanya arahan sedikit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kurang. Karena kalau kurang nanti ada acara lagi, diundang lagi gitu kan. Karena yang namanya kurang kan pengen nambah, itu harapan saya. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga gading, sehingga aduh saya malah gosip. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang lagi. Tapi ini yang saya tunggu-tunggu. Karena saya juga berharap menjadi yang beruntung pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, siapa yang smart ini menjadi hadiah utama kita. Mercedes-Benz A200. Yang sudah menghibur kami semua dan juga teman-teman yang di Zoom ya. Ngomong-ngomong Cak Lontong, Pak Daniel, Claudia, dia sekarang lebih kurus ya, langsingan. Ya, selain main sepeda, dia juga udah gak makan nasi rupanya ya. Iya, makan lontong. ada Pak Daniel, lalu Pak Daniel. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, nah kita sudah siap nih, kita mau masuk ke pengundian hadiah utama Mercedes-Benz A200. Dan ya, yang beruntung ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa ini. Dan jangan lupa bahwa hadiah sekali lagi ditanggung oleh pemenang. Nah, ini udah nggak perlu dipertanyakan pada Pak ya. Karena apa Mercedes-Benz sudah jelas lah, betul nggak? Siapa yang nggak tahu? Nah, ini mewakili karakteristik produk Smart EcoTrade Private Limited secara keseluruhan. Konsistensinya berkelanjutan. Market leader. Logik kerjanya nih yang luar biasa. Anti margin call. Aman dan nyaman dalam segala kondisi market. Sampai sistem yang transparan dan dapat diandalkan. Pokoknya paketnya lengkap. Semua itu komplit jadi satu.
Ini teman-teman SmartX user di rumah nih pasti harap-harap cemas sekarang. Karena kita bisa sekarang mulai langsung pengundiannya, ya nggak Pak Daniel? Betul. Oke. Nah, saya akan ambil satu nomor undian dari SmartX user kita yang sangat beruntung malam hari ini. Dan saya kembali akan minta tolong Claudia untuk puter ini. Bulutan ini untuk ambil satu nomor. Yes, silakan. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu agak lama diputernya biar merata, ya nggak Pak? Ya kan, kita tunggu dulu. Satu, dua, Pak Daniel bilang stop nih, Pak Daniel, ayo stop, bilang. Stop. Ya, stop. Oke, silakan. Claudia ambil satu, atau Pak Daniel ambil satu? Atau dua-duanya bareng gitu? Boleh, kita bareng-bareng aja kali ya, Pak. Yang mana Pak Daniel? Daniel, oke, Pak Daniel yang ambil, ya. Ini banyak sekali di dalam, ya. Ya, Pak Daniel silakan ambil. Nah, dibuka Claudia, lalu kita mohon Pak Daniel untuk bacakan digit yang dari belakang enggak, nomor 4-nya dulu. Ya, siap-siap ya teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan untuk memeriksa kode uniknya. Ya, Pak Daniel, angka atau digit terakhir adalah? Digit keempat, angka 4. Oh, 4. Betul Pak, ya 4 ya? Betul. Oke. Untuk digit ketiga. Digit ketiga. Angka? Angka 2. 2. 4, 2. Oke, Claudia. Untuk digit kedua. Digit kedua, angka berapa? Angka 6. Jadi udah 6. 2 dan 4. 4. Itu 3 angka ya. Tinggal angka di depannya ini. Nah, dan di depannya itu adalah ternyata angka. Ntar dulu dong, kita ngobrol dulu dong dengan Pak Daniel. Kenapa sih kita mesti pakai yang namanya SmartX? Kita harus pakai SmartX karena track recordnya sudah terbukti. Ya. Tradingnya transparan. Ya. Dan yang paling penting Mas. Apa itu? Anti margin call. Nah, ini yang paling penting nih. Tahu kan, margin call itu adalah fitur yang paling penting yang harus dimiliki oleh robot. Apalagi Claudia, Pak Daniel, hari-hari ini margin call jadi momok bagi para trader. Iya kan, tahu dong bahwa, aduh pokoknya nih, kalau bicara robot smart, hanya SmartX dah. Dan Smart Evo yang benar-benar smart. Iya kan, bukan yang lain dan nggak ada yang lain. Hati-hati loh, di luar sana banyak yang abal-abal. Kalau calon bilang, kaleng-kaleng. Nah, oke. Okay. Jadi tadi kan angkanya tuh udah 6, 2, 4. Enaknya Pak Daniel yang di depan yang angka berapa Pak Daniel? Apa ya kira-kira ya? Tebak-tebak. Pak Daniel udah lihat belum tadi? Udah ya? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi lupa saya Mas. Lupa? Oke. Okay. Lupa saya. Claudia, kira-kira kita nomor berapa? Angka berapa ini yang 0? Dari belakangnya, di depannya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Berapa? Antara 0 sampai 9? Antara 0 sampai 9? Oke, okay, saya bacain langsung aja deh. Ternyata digit yang pertama adalah bukan 9. Setelah 9 berapa, Pak? Kosong. 10 atau kosong. Yeay! Jadi angkanya 0624. Yeay, selamat. Wuh! Harus validasi dulu. Kita validasi dulu, ya. Mas. Oke, tapi jangan senang dulu ya. Kita validasi dulu. Kalau benar-benar sah validasinya, maka 0624 Anda mendapatkan Mercedes A200. Mari kita lihat, kita tunggu validasinya. Sah atau tidak? Satu, dua, tiga. Ternyata sah! Yeay! 0624! Wow! Kita nggak bisa hubungin ya? Nggak bisa hubungin yang menang ya? Nggak bisa. Mimpi apa ya? Oke, baik kalau begitu ya. Selamat kepada seluruh Smart Edge user. Jangan lupa pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Dan sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin mengundang kembali rekan saya, Cak Lontong. Gimana Cak? Laki nggak? Oh, kalau saya pasti laki lah. Tapi belum beruntung hari ini ya. Tapi saya ini orangnya kan nggak gampang patah semangat, nggak gampang patah hati. Ini Blavaganza baru permulaan, jadi nggak perlu khawatir. Masih akan ada banyak acara seperti ini lagi. Dan pastinya nggak kalah heboh. Nggak kebayang kan
ini baru awal saja. Hadiah utamanya sudah Mercedes-Benz. Gimana ini untuk hadiah acara berikutnya? Ya kan Pak Daniel ya? Makanya saya mau ikut lagi. Siapa tahu berikutnya saya yang akan menang. Nah memang Smart Eco Trade ini beda sama yang lain. Kalau yang lain tuh bilangnya jangan sering-sering. Tapi kita di sini justru maunya lebih sering, lebih bagus. Karena memang kita akan harus selalu memberikan yang terbaik. Jadi buat teman-teman Smart X user, nggak perlu bingung untuk cek toko sebelah. Soalnya rumput kita ini sudah lebih hijau. Kalau rumput tetangga itu rumput sintetis. Nah selamat untuk semua Smart X user malam ini. Selamat, selamat, selamat. Ya dan sekali lagi selamat untuk seluruh Smart X user. Selamat kepada semua pemenang. Ingat. Robot yang smart hanya Smart X dan Smart Evo. Terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya Sony Tulung. Saya Daniel Sukamto. Saya Jalodong. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Woo!